Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke, dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman-pengalaman doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau WhatsApp ke nomor ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya. Welcome to Worship and Words with Alpha Omega Church. Siapapun kita, apapun pergumulan hidup kita, God is welcoming you. Dan malam hari ini kalau Anda punya permohonan doa, Anda bisa ketik di kolom chat, di live YouTube Anda masing-masing. Ada tim doa yang akan berdoa buat Anda, mengumpulkan setiap doa-doa kita semua. Dan Anda gak sendirian dalam perjuangan hidup ini, tapi ada saudara-saudara dan keluarga rohani yang berdoa buat Anda malam hari ini. So mari bebaskan hati kita malam hari ini. Kita fokus pada Tuhan yang luar biasa, yang mengerjakan yang terbaik buat kehidupan kita. Dia Tuhan yang bisa merubahkan dan menggunakan hal yang buruk sekalipun untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Yesus, padamu kami berseru, pada nama Yesus, nama Yesus, padamu kami memohon, pada nama Yesus. Kekuatan jiwaku pada namamu, kekuatan hatiku. Yesus yang menang di atas kayu salib, memberi kemenangan. Yesus yang menang di atas salibmu, ada pengharapan. Yesus yang menang di atas salibmu. Pengharapan jiwa kami, jangkar hati kami, fondasi iman kami. Amin. Janjimu Tuhan, kekuatan kami, salibmu Tuhan, fondasi hati kami, fondasi jiwa kami. Amin, amin. Yes God, Sikem. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menjaga kami. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menuntun kami. Kami gak bisa sendiri Tuhan. We need you Lord. Hati kami Sherenamo, Engkau fondasi kami Tuhan. Segalanya yang kami perlukan, kekuatan hati kami. Thank you Jesus. Oh, strong tower, Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you, Lord turn his face towards you and give you peace. Lord bless you. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face towards you and give you peace. If you believe it today, sing amen. 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 Oh, amen, amen. 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 Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face towards you and give you peace. We sing amen. 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 Oh, we declare amen. Promises, God. We hold on into your blessings, God. May His favor be upon you on 1,000 generations. Your family, your children, their children, their children. May His favor be upon you on 1,000 generations. In your family, your children. Come on, if it's your prayer tonight, here we go. Be a bunch on 1,000. Jadikan doa kita malam hari ini, penyembahan kita dimanapun kita berada. Engkau mengarahkan wajah-Mu bagi kami Tuhan, menyinari kami dengan kasih karunia-Mu, menyinari kami dengan damai sejahtera-Mu. Amin buat setiap janji-Mu Tuhan. Amin buat setiap perkataan-Mu Tuhan. Amin buat setiap firman-Mu Tuhan. Kekuatan kami, amen to all your promises. Oh God, oh God, oh God, Tuhan Kau setia, dulu sekarang selamanya, semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi, Kau gendongku sampai masa tuaku. Bersyukur buat tangan-Mu, Kau gendongku sampai putih rambutku. Amin. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan, Kau gendongku selamanya, sampai selamanya. Selamanya digendong Tuhan, Kau setia, dulu sekarang selamanya, semua rencana Tuhan akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi, Kau gendongku sampai masa kami berserah. Kau gendongku sampai berserah sama Engkau saja ya Tuhan. Bukan kekuatan gagah kami, tapi tangan perkasa-Mu yang gendong kami, yang topang keluarga kami, yang topang kehidupan kami, yang topang pekerjaan kami, yang topang masa depan kami. Amen, amen, amen. Oh, 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 oh. Sinarlah. Oh, di ataannya. sesuatu terjadi di altar-Mu, Tuhan. Yang lemah dikuatkan, oh di hadirat-Mu, Tuhan. Sakit disembuhkan dalam hadirat-Mu, Tuhan. Putus arah Kau beri pengharapan yang baru, yang patah semangat malam hari ini diberi gairah semangat yang baru. Amin. Yang mungkin dingin secara rohani, biar Tuhan api Roh Kudus-Mu membara di hati kami. Sesuatu terjadi di altar-Mu, Tuhan. Perkara ajaib terjadi. Serupaan dengan Engkau terjadi, Tuhan. Sesuatu yang dahsyat terjadi saat ini. Sesuatu yang besar kami, Tuhan. Renew our strength in You. Refresh, God. Sikere lebihara la bahava sikere. Sikere la bara la basera la babas. Perkara ajaib-Mu, Tuhan. Getarkan jiwa kami. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy. Come on, praise Him tonight wherever you are. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Boleh kasih tepuk tangan virtual dimanapun kita berada malam hari ini. Yes, God. Let your name be lifted up in our life, in our house, in our family, in our marriage. Jesus at the center of everything. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. You break every stronghold, shine through the shadows, but like a fire. Amen. I just want to speak the name Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression, we speak Jesus. Amen. In the name of Jesus. Your name is healing. Your name. Your name is powerful tonight. Your name break every stronghold. Freedom here. Your power is here. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Come on. Jesus in the darkness, for every enemy. Amen. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, speak it, speak it. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every soul. of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, di setiap rumah kita malam hari ini, speak His name. Atas pekerjaan kita, speak His name. Atas masa depan kita, speak His name. Atas pelayanan kita, speak His name. For my family, I speak the only name, Jesus. Come on, let's declare today. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness, Jesus for my family. Tuhan, malam hari ini kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang punya permohonan kebutuhan. Entah mereka punya kebutuhan di area pekerjaan, situasi ekonomi hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu, belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu. Engkau sendiri yang buka jalan bagi anak-anak-Mu, supaya kami boleh menyaksikan terus pertolongan-Mu yang selalu tepat pada waktunya. Tuhan, kami berdoa buat pernikahan, buat kesehatan, buat keluarga kami semua ya Tuhan. Kami tahu kami ini manusia biasa, kami perlu terus campur tangan Tuhan di setiap aspek kehidupan kami. Tuhan, kalau ada di antara kami yang hari-hari ini mungkin lemah iman, Tuhan kuatkan. Ada di antara kami yang mungkin mulai undur dari Tuhan, Tuhan yang dorong kami lagi supaya kami boleh terus melekat dan menyala buat Tuhan. Ada di antara kami yang mungkin hari-hari ini kami jadi dingin sama Tuhan. Tapi Engkau yang ubah hati kami boleh makin menyala-nyala lagi buat Tuhan. Khususnya di zaman akhir ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan pembahasan sebentar ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang bicara buat kami. Engkau sendiri yang menguatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Welcome to Worship and Words bersama dengan Alpha Omega Church. Ya, kalau ini pertama kalinya Anda join, welcome, seneng banget Anda bisa hadir bersama-sama. Dan bagi kita yang ada di Surabaya, mau mengingatkan bahwa hari Sabtu besok kita ada Youth Conference. Kalau Anda punya anak yang SMP, SMA, kuliah ya, ini momen yang baik. Ada macam-macam hal yang akan melengkapi anak cucu kita. Mulai dari workshop tentang relationship yang akan sangat membekali. Dan yang kedua workshop tentang finance. Ini juga akan sangat menguatkan dan membekali ya. Dan kemudian malamnya ada acara night party. Kalau bahasa Kristennya tuh KKR, di mana kita akan berdoa buat generasi, membangun generasi yang solid untuk Tuhan. So jangan lupa hari Sabtu besok. Yuk kita langsung masuk aja ke pembahasan kita tentang ini. Hidup lagi berat. Saya nggak tahu ada berapa banyak yang sedang melewatin hal ini. Mungkin hari-hari ini atau mengalami. Kalau hidup Anda lagi lancar hari ini, mungkin pembahasan ini tidak terlalu relevan buat Anda. Tapi bagi kita yang sedang mengalami tantangan, mungkin ini pembahasan yang bisa menguatkan kehidupan kita. Nah, bagi yang hidupnya lagi lancar, Saya berdoa ini juga bisa jadi bekal ya, untuk kita menghadapi perjalanan kehidupan kita di depan yang nggak selalu mulus. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan perjalanan hidup seseorang yang kalau Anda lama Kristen Anda tahu, Anda bukan Kristen pun Anda mungkin tahu. Di orang Kristen memanggil dia namanya Abraham. Kalau orang yang mungkin bukan Kristen taunya adalah Ibrahim gitu. Nah, kita taunya rata-rata Abraham ini identik dengan apa? Berkat Tuhan. Seringkali kita melihat sisi hidup Abraham identik dengan lihat mujizat Tuhan. Kita lihat hidup Abraham seringkali identik dengan apa? Penggenapan janji Tuhan. Tapi hari ini saya ingin ngajak kita lihat hidup Abraham dari perspektif ini. Perjalanan hidupnya yang gak mulus. Dan yang ternyata melewatin hidup yang berat juga. Yuk kita lihat sama-sama hari ini. Saya ingin mengajak kita baca banyak ayat hari ini. Tapi dari kita baca ayat kita akan belajar sama-sama. Dan ambil beberapa poin kesimpulan. Ya, saya ingin mengajak kita lihat dari cerita ketika Abram sebelum ganti nama Abraham. Itu dipanggil oleh Tuhan. Siapa sih yang gak seneng kalau dapat visi. Dipanggil oleh Tuhan sendiri. Benar gak sih? Yuk kita lihat awal dipanggilnya ya. Kejadian pasal 12. Kita akan lihat begitu banyak ayat ya, tapi kita akan lihat satu persatu. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama saya mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Baru akan kutunjukkan, belum ditunjukkan loh saudara. Coba bayangin kalau Tuhan panggil kita. Ayo kamu tinggalin keluargamu, tinggalin zona nyamanmu. Ke negeri yang akan kutunjukkan, belum ditunjukkan. Pasti kan kita tanya, kemana sih Tuhan? Kita akan Google dulu. Kalau sekarang bisa di Google Map, bener gak? Berapa jauh sih? Kita bisa Google, 10 things what we can see at the new place. Misalnya kan gitu kan. Tapi ini yang akan kutunjukkan, berarti belum ditunjukin saudara. Kalau ini saudara, kira-kira saudara pergi apa enggak? Loh Tuhan, tapi kok Tuhan gak jelas sih? Gimana sih Tuhan ini? Nah ayat selanjutnya Tuhan bilang gini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah kalau ini kita semua senang saudara. Ya ini yang aku mau gitu kan. Nah ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau. Puji Tuhan. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sara istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan perhatikan gini, ini yang menarik. Segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Perhatikan gini, segala saudara. Dia bawa apa? Segala. Nah, ini ngajar kita apa sih dalam perjalanan hidup ini, termasuk sama Tuhan. Segala itu kan artinya apa? Totalitas, benar gak sih? Perhatikan gini, wujud percaya kita itu sama Tuhan adalah totalitas kita sama Tuhan. Gak usah jauh-jauh lah, kita ini manusia yang berani kok totalitas. Sebagian orang berani totalitas di kerjaan. Berapapun duitnya dicemplungin semua sama dia, totalitas untuk kerjaan. Sebagian orang malah gini bertaruh on yang namanya luck, keberuntungan, gambling on luck. This is it, what I have, dimasukkan semua, belum gitu. Nah apalagi mah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang udah lebih dulu totalitas buat Anda dan buat saya. So, dari sini kita bisa lihat bahwa gini, orang percaya itu wujudnya apa? Totalitas. Termasuk Abraham loh. Dia gak tahu kemana. Tapi dia percaya aja sama bapaknya, sama Tuhan. Dan dia totalitas segala yang dia punya, dia bawa. Lanjut ya saudara ya. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Abraham berjalan melalui negeri itu ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Wow, Abraham ini luar biasa ya, dia dekat. Dia habis Tuhan menampakkan diri, Tuhan kasih visi. Ini loh yang akan kuberikan makamu, dia doa, saudara. Dan memang gini dalam perjalanan hidup ya. Di awal memulai sesuatu, doa itu lebih gampang, bener nggak? Contoh, waktu kita berdoa buat jemaat ya, yang buka toko, buka pekerjaan yang baru. Wah, itu penuh apa? Penuh dengan antusias, penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan. Wah, apalagi kalau Tuhan sendiri yang udah kasih konfirmasi gitu kan. Setelah lihat visi dan wah, peneguhan dari Tuhan. Amennya gede, haleluyanya kenceng, benar nggak saudara? Antusiasnya gede, pengharapannya gede gitu saudara. Tapi saudara, ini yang saya ingin ajak kita lihat. Poin yang A adalah gini, visi dan realitas seringkali tidak sama. Boleh kita ketik sama-sama ya, visi dan realitas tidak sama. Coba kalau kita lanjut ya, lompat ke ayat yang ke-10. Ayat 10 itu judulnya gini, Abram di Mesir gitu. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, jadi kan dia ini dalam perjalanan kan, ninggalin tempat papa mamanya, tinggalin tanah kelahirannya. Dia dalam perjalanan, di mana dia berhenti, ternyata gini saudara, terjadi kelaparan di negeri itu. Nah, bukankah gini saudara, kadang kita bisa tanya, loh Tuhan katanya ikut Tuhan, kalau visinya dari Tuhan, harusnya kan semua baik Tuhan gitu. Ini kok Abraham dapat visi dari Tuhan, kemananya juga belum ditunjukin, cuman dikasih janji, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Dalam perjalanan dia ngalamin loh kelaparan yang sangat dahsyat. Perhatikan gini, ayat selanjutnya bilang apa? Pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ini kan seakan-akan gini saudara, loh visinya sama realitanya kok tidak sama, bener gak saudara? Saudara pernah buka toko gitu kan, wah visinya dari Tuhan gitu kan. Tapi perjalanannya kok tidak sama gitu. Waktu mulai bisnis, dapat peneguhan dari Tuhan. Tapi realita perjalanan bisnisnya, kok nggak sama Tuhan gitu. Aku ikut Tuhan kok ngalamin kelaparan. Orang ikut Tuhan kok ngalamin musibah gitu ya. Nah saudara ada kalimat gini, hanya karena dapat visi dari Tuhan, bukan berarti semua bakal mulus. Termasuk gini saudara. Hanya karena tidak mulus, juga bukan berarti tidak dari Tuhan. Saya ulangi ya, hanya karena dapat visi dari Tuhan, bukan berarti semua bakal mulus. Tapi sama, hanya karena tidak mulus, juga bukan berarti tidak dari Tuhan. Nah Abram melewati perjalanan hidup yang berat loh. Kelaparan yang sangat parah. Dan di poin yang A ini saudara, kalau kita lihat hidup Yesus, Yesus sendiri juga apa? Dia ambil jalan salib yang berat loh, untuk Anda dan untuk saya. Sehingga pembelajaran buat kita, ketika hidup lagi berat, visi dan realitas tidak sama, jangan putus harap, jangan putus asa. Jangan maki-maki, marah-marah sama Tuhan atau sesama. Nah ini membawa kita kepada poin yang berikutnya. Yang B adalah gini. Hati-hati mengandalkan hikmat manusia. Boleh kita ucapin ya, Anda ketik sama-sama ya. Hati-hati mengandalkan hikmat manusia. Yuk kita lanjut saudara dari cerita ini ya. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Ini ide Abraham. Waktu mereka lanjut menghadapin escaping dari kelaparan. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Perhatikan ini saudara. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Saudara bayangin, saudara. Egois banget gak sih Abraham ini? Mau nyelamatin dirinya. Ini loh saudara, hati-hati ya hikmat manusia. Kadang ya hikmat kita itu bisa egois banget loh saudara. Dan kalau Anda lihat cerita ini saudara, mengakui Sara sebagai adik, itu kan sama kayak nanti dia mengizinkan Sara dinikahin oleh raja itu. Bener gak saudara? Tujuannya apa? Kata Abraham gini, kata Abraham. Supaya aku diperlakukan baik. Supaya aku gak dibunuh dan aku hidup karena kamu gitu. Egois banget gak sih? Makanya dari sini kita belajar saudara. Karena ego ya. Manusia itu rela mengorbankan hal yang penting dalam hidup loh. Karena ego bisnis. Ada orang tua yang ninggalin keluarga, ninggalin anak. Anak-anaknya tumbuh fatherless. Gak berbapak gitu. Contoh yang lain ya, karena ego apa? Penerimaan sosial. Mama-mama ninggalin anaknya pergi terus. Sampai anaknya lebih dekat sama susternya daripada sama mamanya. Hati-hati. Ego, saudara, ego. Termasuk gara-gara ego kita, saudara. Orang itu bisa meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan yang penting, yang bernilai di dalam hidupnya. Jual anaknya, pasangannya, dirinya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ego. Dan kita pikir, it's my way, my solution, my wisdom. Hati-hati saudara. Makanya gini, kalau hidup lagi berat, perhatikan gini saudara. Hati-hati ego kita yang bicara lebih keras daripada Tuhan. Boleh ketik ini saudara dimanapun kita berada. Kalau hidup lagi berat, hati-hati. Ego kita yang bicara lebih keras daripada Tuhan. Ayo ngakulah kita semua. Siapa yang lebih sering dengar egonya daripada Tuhan? Bener gak? Siapa yang lebih sering dengar emosinya lebih daripada Tuhan? Termasuk gini saudara. Hati-hati mengandalkan hikmat manusia. Karena apa? Itu bikin kita menghalalkan hal-hal yang tidak halal. Boleh kita ketik ya sama-sama di kolom chat kita. Sama-sama ya. Hati-hati mengandalkan hikmat manusia. Bikin kita menghalalkan hal-hal yang tidak halal. Ini kan Abraham juga kayak gitu. Diakuin adiknya supaya dia hidup. Berarti kan sama aja. Kayak dia ngizinin istrinya dinikahin sama orang lain. Bener gak sih? Hikmat sendiri surah. Tapi hari ini kita juga belajar. Belajar apa? Dari Yesus. Dalam kemanusiaannya. Yesus bisa gak ngandalin hikmat manusianya sendiri? Bisa. Tapi dia gini, dia tetap percaya rencana Bapa itu yang terbaik. Sama bagi kita hari ini. Mungkin hidup lagi berat-beratnya hari ini. Hati-hati ngandalin hikmat manusia. Bikin ego kita bicara lebih kenceng daripada Tuhan bicara. Bikin kita lebih dengar ego kita daripada kita dengar firman Tuhan. Hati-hati. Waktu hidup lagi berat-beratnya hati-hati ngandalin hikmat kita. Itu bikin kita apa? Menghalalkan hal-hal yang tidak halal. Seperti yang Abraham lakukan. Hati-hati saudara. Nah ini juga membawa kita, hikmatnya bagi kita di poin yang ketiga saudara. Poin yang ketiga adalah gini, kekuatan kita itu dalam hadiratnya. Boleh kita ketik sama-sama yuk, kekuatan kita dalam hadiratnya. Saudara kalau kita baca terus tadi ya, itu kan yang terjadi setelah Abram ketahuan bahwa ternyata Sarai itu bukan adiknya tapi istrinya. Bagaimana kemudian dia disuruh pergi meninggalkan tempat itu. Nah di kejadian 13 saudara. Kita masuk kejadian 13. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya. Dan segala kepunyaannya dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Perhatikan ayat yang kedua. Ini menarik saudara. Ayat yang kedua. Adapun Abram sangat kaya. Banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan Dari tanah Negeb sampai dekat Bethel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Bethel dan Ai. Tapi ini yang menarik, ayat yang keempat. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Ini yang menarik, saudara. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Nah, ini bagusnya cerita hidup Abram ya. Walaupun dia itu nggak sempurna, tapi kita belajar dia itu nggak lupa Tuhan. Dia nggak lupa hadirat Tuhan. Sehingga ini yang mengingatkan saya juga, termasuk kita semua. Kekuatan kita itu tuh dalam hadiratnya Tuhan. Momen penyembahan, momen kita berseru sama Tuhan, momen kita berdoa. Menghadapi perjalanan hidup yang lagi berat, izinkan saya bilang gini, kekuatan kita itu dalam hadiratnya. Saat Tuhan berkati kita kaya raya, yang bisa jaga hati kita siapa, saudara? Kita gak bisa jaga hati. Keluarga kita kalau sudah tahu nikmatnya kaya raya, nggak bisa jaga hati. Yang bisa jaga hati kita siapa? Ya ini saudara, kekuatan kita ada dalam hadiratnya yang jaga hati kita. Gimana biar nggak lupa diri waktu punya segala-galanya? Saudara, kekuatan kita dalam hadiratnya. Gimana nggak mudah lupa Tuhan waktu kita sudah diberkati begitu luar biasa? Kuncinya simpel. Kekuatan kita itu ada dalam hadiratnya. Doa, penyembahan mengingatkan kita. Kita manusia terbatas. Kita perlu Tuhan yang gak terbatas. Gimana meluruskan ego yang sudah bengkok? Kalau kita gak bisa. Tapi ini, kekuatan kita itu dalam hadiratnya. Hadirat Tuhan yang terus mengikis dan meluruskan ego kita yang bengkok. Gimana membersihkan hati yang udah marah, yang udah pahit, yang udah jengkel. Bukan banyak ngomong, bukan. Tapi ini loh kekuatan kita dalam hadiratnya. Yang membuat hati kita apa? Diganti dengan damai, sukacita, kesabaran, penguasaan diri. Saudara, coba kita lihat cerita Abram ya. Penyembahan itu jadi gaya hidupnya loh. Di Kejadian 12 di awal kan gitu. Dia berhenti, dia nyembah, bikin mesbah. Berhenti, dia nyembah lagi, bikin mesbah. Sebagian kita mungkin gini, lah ya orang doa itu loh. Kok bisa berani-beraninya mau jual istrinya? Semua manusia bisa punya kesalahan. Semua manusia tuh gak sempurna. Tapi kembali dari cerita ini kita diingetin, kekuatan kita itu dalam hadiratnya. Ayo makanya saya mau dorong kita. Jangan cuma doa waktu jam doa malam. Tapi di rumah bangun mesbah. Di kerjaan punya mesbah. Lagi ngurusin kerjaan. Connect to God. My life is your altar God. Hidupku ini altarmu ya Tuhan. Hidup lagi berat-beratnya saudara. Izinkan saya bilang. Kekuatan kita itu dalam hadiratnya. Yesus pun dalam perjalanan pelayanannya, dia doa. Dia ambil waktu doa. Ada dalam hadirat Bapa. Menikmati Bapa. Karena sekali lagi kekuatan kita itu dalam hadiratnya. Hari ini kalau Anda berkata hidup saya lagi berat Elia. Kita belajar bahwa kita nggak sendirian. Orang seperti Abram pun juga pernah melewatinya. Dan kabar baiknya hari ini adalah kita punya Tuhan Yesus Immanuel yang bersama dengan Anda dan dengan saya. Dan tiga hal kita belajar. Visi dan realitas seringkali memang gak sama. Hanya karena dapat visi dari Tuhan bukan berarti semua bakal mulus. Hanya karena tidak mulus juga bukan berarti tidak dari Tuhan. Waktu visi dan realitas nggak sama. Jangan menyerah, jangan pahit, jangan ngomel-ngomel. Minta Tuhan kekuatan hati. Dan yang kedua kita belajar waktu hidup lagi berat, hati-hati mengandalkan hikmat manusia. Hati-hati, karena dengan hikmat manusia kita bisa menghalalkan hal-hal yang tidak halal. Hati-hati. Nah, ini yang ketiga kita belajar. Waktu hidup lagi berat, kekuatan kita itu dalam hadiratnya aja. Kekuatan Tuhan, the presence of God, hadirat Tuhan, itu yang nguatin kita. Saya berdoa ini bisa membangun kita, khususnya Anda yang hari-hari ini hidup lagi berat. Boleh kita doa bersama-sama? Tuhan, terima kasih buat momen ini. Kami belajar dari cerita perjalanan hidup Abraham. Seringkali itu yang kami alami. Visi dan realita mungkin tidak sama. Dan seringkali itu juga yang jadi pilihan kami. Mengandalkan hikmat manusia. Menghalalkan hal-hal yang tidak halal. Tuhan, ampuni kami. Tapi biar kami juga boleh menemukan kekuatan kami ada dalam hadirat-Mu. Di rumah kami mau bangun mesbah doa. Di pekerjaan kami mau bangun mesbah penyembahan. Di perjalanan mungkin kena macet, kami mau bangun mesbah. Karena hati kami ini altarmu Tuhan. Hidup kami ini baitmu Tuhan. Tuhan, Kau tanamkan firman ini dalam hati setiap kami yang mendengar. Kuatkan kami yang lagi mengalami beban berat hari-hari ini. Tuhan, berkati kami, keluarga kami, keuangan kami, kesehatan kami. Berkati kesehatan emosi, kesehatan mental, kesehatan jiwa. Terlebih lagi kesehatan rohani kami, cinta kami sama Tuhan dan sesama. Makin menyala-nyala untuk kemuliaan Tuhan. Kami gak lupa berdoa buat youth conference di depan kami Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati, Engkau pakai acara ini. Banyak kehidupan dibangun untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, amin. Tuhan berkati, sampai jumpa minggu depan.